Mbak Im Wong ngeklaim Citayam Fashion Week sebagai haki perusahaan dia. Apa ini artinya created by the poor, stolen by the rich? Banyak yang bilang ini gak tahu malu, banyak yang bilang ini harusnya gak dikomersialin. Salah satunya Pak Ridwan Kamil, Ernest Prakasa. Bagi yang ngerti, haki adalah hak kekayaan intelektual. Jadi seandainya Citayam Fashion Week dipakai dalam kelasnya dia, orang yang punya haki ini punya hak untuk ngekomersialin atau make money dari sana. Tapi kita harus lihat dari dua sisi. Mbak Im Wong sendiri keluarin statement bahwa ini bukan untuk dia. Ini untuk kita semua dan dia ngelakuin ini biar ada ajang untuk legal. Nggak sekedar grassroots doang. Dia pengen lihat ini bisa maju ke skala yang lebih besar. Bukan cuma kayak gerakan yang sekali ada terus nanti tiba-tiba hilang. Tapi kan itu semua klaim dan kita nggak tahu sebenarnya dia bakal ngapain dengan hakinya. Menurut gue kita harus mikir lebih kritis, mungkin ada yang kita nggak tahu. Tapi kalau kalian mendukung Mbak Im Wong ini untuk bikin ini legal atau kalian ngedukung yang satunya lagi, sisi yang nggak support bahwa semuanya tuh harusnya nggak dikomersialin, coba ngobrol di komen.